Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Dan sekarang hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 waktu pagi sekitar pukul 7:32 ataupun jam 7:30 pagi. Dan ini perkembangan tanaman cabai merah keriting per hari ini berarti sudah usianya 11 hari setelah tanam. Nih alhamdulillah untuk perkembangan tunas alhamdulillah semakin gimbal lur ya, semakin banyak tuh. Ini di setiap ketiak daun tunas muncul semua. Kita lihat tanaman yang di sebelahnya agar kawan-kawan, wah itu mah dipilihin kontennya enggak kawan ya. Ini di mana aja kita bisa alhamdulillah tuh. Nah, di hari ini di usia 11 hari setelah tanam berarti kurang lebih 1 minggu setelah dilakukan pengocoran, ini akan saya spray kembali untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Begitu kawan ya. Nih, alhamdulillah sudah mulai besar-besar CMK-nya lur ya. Dan untuk hama di sini, untuk hama jangkrik masih menghantui kawan ya. Selalu ada setiap malamnya itu mematahkan baik itu tanaman CMK dan juga tanaman cabai kaliber. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ini adalah pupuk yang akan menjadi andalan saya yang akan selalu digunakan setiap bulannya. Dan ini sedang proses fermentasi, yang mana untuk cara pembuatan pupuk ini sudah saya jelaskan di link ini. Nanti untuk link video cara pembuatan pupuk ini akan saya sematkan di deskripsi video ataupun di kolom komentar kawan ya. Dan nanti ini akan selalu digunakan di setiap awal bulan. Di setiap bulan pasti saya menggunakan pupuk ini. Seperti itulah kira-kira. Dan untuk pupuk yang digunakan kali ini di usia 11 hari setelah tanam masih menggunakan pupuk NPK yang memiliki kandungan unsur hara nitrogen yang cukup tinggi, berfungsi untuk memacu pertumbuhan tanaman. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan ya, mari kita memulai untuk meracik pupuk yang digunakan kali ini di usia 11 hari setelah tanam. Dan untuk pupuk yang digunakan kali ini saya menggunakan Profit hijau. Kemudian untuk unsur mikronya saya menggunakan ini lur, Fertilon. Dan untuk pencegahan dan pengendalian hamanya kali ini saya menggunakan insektisida Kurakron. Dia memiliki bahan aktif propenopos 500 gram per liter. Baik, mari kita mulai untuk meracik pupuk-pupuk ini. Nah, untuk Profit hijau, dia sangat tinggi unsur hara nitrogennya sebesar 27% dan tinggi juga unsur fosfatnya 18%, kemudian kaliumnya 9%. Dan dilengkapi juga dengan magnesium oksida plus TE ataupun trace element. Kemudian untuk dosis Profit hijau ini di usia 11 hari setelah tanam, ini dosisnya akan saya gunakan per tangki 16 liter kawan ya. Saya akan menggunakan sekitar 4 hingga 5 sendok makan. Dan ini untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mungkin saya akan menggunakan 5 sendok makan saja kawan ya per tangki 16 liter. 1 2 telur ini susah ini. Takut jatuh lur. 2 sebentar kawan. Ya Allah, susah amat.
dua, tiga, empat, ya Allah, 5 sendok makan saja. Kemudian ini diaduk sebentar, ini saya betulkan dulu karena sayang banget nih pupuknya pada jatuh. Ini kita simpan dulu di sini, Lur. Nah, ini kita aduk saja seperti ini. Ini hampir mirip dengan pupuk ganda sil daun, kawan ya. Hanya saja ini untuk unsur hara makronya ini lebih tinggi. Kalau ganda sil daun itu dia nitrogennya kurang lebih sekitar 20%, fosfatnya 15%, kaliumnya dia 15%. Tapi kalau profit hijau ini dia nitrogennya 27%, fosfatnya 18% dan kaliumnya kecil sebesar 9%. Dan ini kita aduk terus hingga pupuknya larut, dan pupuk ini 100% larut air, kawan ya. Tuh seperti ini. Nah, setelah profit hijau ini larut dengan air, kemudian ini kan unsur NPK, kawan ya, nitrogen, fosfat, kalium. Unsur mikronya dia hanya dilengkapi dengan magnesium oksida. Nah, berarti pupuk ini belum ada dilengkapi dengan unsur hara mikro yang lengkapnya. Nah, di sini saya menggunakan ini, Lur. Pertilon Kombi 1, dia unsur dilengkapi komposisi unsur mikronya zat besi 4%, mangan 4%, tembaga 1,5% dan boron sebesar 0,5%. Untuk pertilon ini sebenarnya sangat irit, kawan ya, pemakaiannya. Satu tangki 16 liter cukup dicampurkan dengan satu bungkus kemasan 2,5 gram ini. Kemudian diaduk hingga benar-benar larut, kawan ya, pupuk Pertilon Kombi satunya seperti ini. Dan setelah semuanya larut seperti ini, kemudian saya aplikasikan insektisida untuk pencegahan maupun pengendalian hama kutu-kutuan dan juga ulat. Untuk dosis yang saya gunakan untuk pemakaian insektisida di tahap kedua ini saya naikkan, kawan ya. Dosisnya saya gunakan sebanyak 10 mili per tangki 16 liter. Dan ini dilarutkan dengan air seperti ini. Kemudian ini diaduk, Lur. Oh, jadi putih susu, Lur ya. Diaduk hingga semuanya tercampur larut merata. Dan setelah semua pupuk dan obat benar-benar larut, kemudian ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer seperti ini. Dan kemudian sprayer ini kita isi full, kawan ya. Kemudian ini diaduk, Lur. Kita aduk ya hingga semuanya benar-benar larut dalam satu tangki sprayer ini seperti ini, Lur. Dan kemudian ini kita tinggal disemprotkan saja kepada masing-masing tanaman, dan usahakan untuk penyemprotan hingga kebalik daun, kawan ya. Baik, kawan ya, saya akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu.
Untuk penyemprotan di usia 11 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan tadi pagi sekitar pukul 9 lewat 45 menit. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10 lewat 20 menit. Dan untuk cuaca di sini kemarau panjang kawan ya, sangat begitu panas. Dan sekarang jam 10 saja ini panasnya super panas sekali. Tapi alhamdulillah untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman 99% dalam keadaan sehat dan kuat meskipun cuacanya sangat begitu panas. Dan mudah-mudahan saja ini untuk tomat jenis Medina ini bisa tumbuh sehat dan subur di dataran rendah kawan ya. Karena untuk jenis tomat Medina ini hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Dan ini masih dalam uji coba apakah pertumbuhannya maksimal ataukah kurang maksimal, begitu kawan ya. Akan saya perlihatkan kondisi tomat yang ditanam 2 hari yang lalu kawan ya, yang ditanam bekas lubang tanam tomatnya yang mengalami layu. Dan seperti ini lur kondisi tomat hari ini di usia 11 hari setelah tanam. Dan ini belum saya pasang ajir kawan ya, nih seperti ini. Alhamdulillah hingga usia 11 hari setelah tanam masih dalam keadaan baik dan sehat nih lur, lihat. Wah, sudah semakin melebar kawan ya. Nah, ini yang sudah berbunga. Dan yang ini alhamdulillah terhitung hari ini setelah 2 hari ini dalam keadaan segar. Mudah-mudahan bakteri dan patogen jahat yang berada pada sekitaran perakaran ataupun lubang tanam ini sudah steril setelah dikocor dengan dekomposer. Seperti ini lur, alhamdulillah tegar banget ya hingga hari ini usia 11 hari setelah tanam. Nih alhamdulillah untuk daun juga lebih hijau lur ya, ini setelah dilakukan penyemprotan nih, apalagi ini. Dan ini juga sudah mengeluarkan bakal bunga lur, nih lihat. Seperti ini lur, alhamdulillah ya. Dan ini harus segera saya pasang ajir. Nah, untuk CMK, perkembangan CMK alhamdulillah hingga hari ini di usia 11 hari setelah tanam sudah banyak banget tunas-tunas yang muncul. Nih lur, alhamdulillah nih. Ini mah full tunas semua kawan ya. Nah, untuk teknik yang akan saya rawat tentang masalah tunas ini nanti akan saya coba pikirkan dulu kawan ya, apakah tunas-tunas ini akan saya rawat semua ataukah dari setiap pohon ini saya akan merawat 3 hingga 4 tunas saja. Nanti akan saya lihat perkembangannya. Karena jika saya rawat tunas semuanya maka ini akan terlalu rimbun kawan ya, karena jarak tanamnya ini hanya 50 cm. Jika ini tunasnya saya rawat semua, ini nggak kebayang bagaimana nanti ini rimbunnya. Karena nanti ketika tanaman-tanaman ini memasuki masa pembungaan dan juga pembuahan, ini akan memasuki musim penghujan dan akan kondisi lahan mengalami kelembaban yang cukup tinggi. Dan untuk pupuk yang saya gunakan tadi, jika kawan-kawan membutuhkan ataupun menginginkan pupuk yang original dan harganya lebih murah, silakan link toko pembeliannya saya simpan di deskripsi video kawan ya. Kalau yang ini Kurakron untuk pencegahan dan juga pengendalian hama kutu-kutuan dan juga ulat daun. Kemudian Pertilon Kombi 1 ini untuk kebutuhan unsur hara mikronya. Sementara ini unsur NPK profit hijau untuk memacu ataupun memboster pertumbuhan tanaman. Karena sangat tinggi unsur nitrogennya sebesar 27%. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan 11 hari setelah tanam mungkin cukup jelas kawan ya. Dan apabila
ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan ataupun seputar pupuk dan dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini di usia 11 hari setelah tanam, silakan tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa juga, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Begitu kawan ya. Dan ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.